Hai, cek. Di video kali ini kita bakal bikin gimana sih caranya membuat intro sama seperti Netflix. Bingung kan? Daripada penasaran, mending langsung kita masuk ke videonya. Nah, langkah yang pertama tuh sebenarnya simple ya. Kalian mau bikin manual atau enggak? Tapi ya karena di sini kita biar cepet aja, makanya kalian masuk ke Google dan searching kata Penzoid. Penzoid ya, maaf. Ini mimin typo, tapi ya nggak apa-apalah. Kita masuk ke situsnya dan cari kata kunci opening apa yang bakal kalian bikin. Kayak misalkan ya, ini ada cam lag bottom, remake apa ya. Intinya ini opening-opening untuk YouTuber lah. Tapi ya bakal ada juga opening-opening kayak di film-film. Contoh kita nyari kata kunci Netflix. Nah, muncul kan semuanya. Kayak misalkan ya, kita bakal pakai opening Netflix yang ini misalkan. Lalu kalian open in Clipmaker. Setelah itu kalian masuk dan rubah juga di sini nih sob. Nah, misalkan ini Netflix, ganti misalkan sound S, kita rubah satu-satu ya. O N S TV. Nah, tadi kan asalnya namanya Netflix ya. Sekarang kita rubah jadi SONSTV. Kita rubah ya. Dan hasilnya jadi seperti ini. Mantap kan? Kalau misalkan kok masih ada Netflix-nya sih, ya kalian hapus. Mantap kan? Terus untuk ini misalkan, jadi ya hasilnya kayak gini. Sound TV. Aman kan? Gimana? Worth it gak sih? Nah, kalau setelah kalian udah, kalian bisa masuk ke menu yang ini, download, terus kalian ini. Nah, ini memang nggak ada MP3, jadi ya harus kalian harus nge-MKV-in dulu, baru nanti di-convert ke MP3. Lalu start video render. And ya, sudah. Ini sudah render dan bakal masuk ke folder kalian. See you. Bye-bye.